Menjajal lidah menjadi pengalaman menyenangkan. Berpetualang rasa dengan mencicipi aneka kuliner. Mulai dari racikan olahan makanan masa kini sampai nostalgia rasa dengan kuliner tradisi. Termasuk primadona kuliner khas pesisir yaitu seafood. Ya, makanan tak hanya tentang cita rasa, tapi juga cerita di dalamnya. Salah satu tempat makanan yang sedang menggeliat yaitu kawasan Ulelu, Banda Aceh. Di kecamatan tempat lokasi pelabuhan yang mengambil nama yang sama, pengunjung dengan mudah menemukan aneka jajanan kaki lima hingga deretan kafe dan resto. Mengapit sepanjang sisi jalan Iskandar Muda hingga di mulut pelabuhan Ulelu. Pemandangan berupa pantai menjadi magnet tersendiri bagi penggemar wisata kuliner. Memanjakan lidah dan mata sekaligus. Taman kuliner yang berada di Simpang 3 Ulelu menjadi salah satu tujuan. Tempat ini biasa ramai dikunjungi sore hingga malam hari. Tempat yang terbilang ramah anak sehingga cocok untuk wisata keluarga. Pemandangan berupa perahu warna-warni yang berlabuh di dermaga menjadi daya tarik yang sulit ditolak. Jika malam hari tiba, tempat ini terlihat cantik karena bermandikan cahaya. Dari Banda Aceh, Nurul Hayati, Serambi on TV.